Dengan Bapak siapa dari mana? Dari hamba Allah dari Batam. Batam. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya terlahir dari keluarga Katolik non-Muslim dan saya masuk Islam pada tahun 2013. Dan waktu itu saya masih single gitu, karena banyaknya perjalanan hidup dan membuat saya ingin membandingkan suatu yang lebih baik, intinya seperti itu ya. Dan saya mau tanya pada Buya, gimana hukumnya kalau orang tua saya itu masih non-muslim dan saya anak terakhir dari 7 bersaudara dan masih ada saudara perempuan saya satu yang masih non-muslim. Tolong penjelasannya Buya agar saya. Yang sudah masuk Islam berapa? 2 Buya. Kakak saya cewek masuk Islam 2 itu karena ikut suami. Dan satu lagi masih posisi non-muslim dan orang tua saya masih non-muslim. Saudara laki saya 3 juga masih non-muslim. Seperti itu Buya. Ya. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sebagai orang yang dipilih oleh Allah di antara keluarga Anda, diberi oleh Allah hidayah lalu Anda masuk Islam mulai tahun 2011. Indahnya kalau orang masuk Islam, al-Islam la jubu maqablah. Kesalahan dan dosa Anda tahun 2011 ke atas, ini ke belakang, sebelumnya tidak akan dihitung sama sekali. Kalaupun Anda punya kesalahan hanya dihitung mulai tahun 2011. Kalau saya mulai dari dulu sudah banyak dosa dicatat buat saya. Jadi Anda lebih beruntung dalam hal ini, Allah memberikan hidayah kepada Anda. Dan al-Islam yajubu maqablah, tidak akan dihitung dosa Anda di saat mulai Anda masuk Islam. Baru setelah itu Anda dihitung. Dan karena sudah dihitung, ayo. Terus belajar, meningkatkan kualitas agama, menjauhi kemungkaran, dan seterusnya. Ada beberapa hal dari yang disampaikan. Karena kita tadi terlupakan fokus pertanyaan dalam hal apa. Akan tetapi secara umum begini. Setelah Anda masuk Islam, Anda tunjukkan kalau Anda itu Islam Anda bukan hanya Islam di dalam lisan Anda, tapi juga di hati Anda. Dan tanda Islam di hati Anda adalah di perilaku Anda. Maka sekarang yang perlu Anda hadirkan, wujudkan, buktikan apa yang ada di hati Anda adalah pendidikan Islam yang diberikan oleh Allah atau pendidikan Islam yang harus Anda fahami di dalam urusan Anda dengan keluarga yang masih non-muslim. Islam tidak mengajarkan kebencian. Bahkan jika orang tua Anda yang non-muslim itu sendiri, bagaimana Al-Quran? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita harus memperlakukan mereka di dunia dengan baik. Jika Anda sukses dengan ekonomi Anda, enggak boleh gara-gara mereka non-muslim lalu Anda abaikan, Anda biarkan. Anda tetap punya kewajiban berbakti kepada orang tua yang non-muslim dengan cara bakti yang sesuai dengan keimanan Anda. Membantu makan minumnya, oke. Okay. Adapun agama enggak bisa Anda memaksakan. Anda harus berbuat baik. Tidak boleh jahat, enggak boleh merendahkan, enggak boleh. Bahkan itu menjadikan mereka semakin jauh nanti. Anda harus menjadi yang terbaik di antara anak-anak ibunda Anda. Karena Anda sudah punya bekal iman di dalam hati Anda. Anda harus jadi yang terbaik, yang paling gemar membantu ibunda dan ayah Anda, yang paling disayang setelah itu. Karena Anda berbuat baik dengan mereka. Ini termasuk dengan saudara-saudara Anda tetap berbaik. Silaturahmi dengan mereka, jangan putus. Karena dengan kelembutan perilaku Anda, inilah akan menggugah hati mereka. Hingga pada akhirnya mereka terpesona dengan Islam, lalu masuk Islam. Wah, lagi-lagi pahala Anda lebih gede lagi setelah itu membawa saudara. Sebab bekti yang paling diperlukan untuk oleh orang tua yang belum masuk Islam adalah membawa kepada Islam. Silaturahmi yang perlu sangat diperlukan oleh saudara yang belum masuk Islam adalah Anda bawa kepada Islam. Nah, itu yang hendaknya Anda lakukan. Anda harus punya akhlak yang lebih baik dari mereka. Kemudian jika tadi menyinggung masalah kesenggelannya, kalau Anda masih belum menikah, maka berpikirlah Anda untuk mencari pasangan yang bakal menguatkan Anda, mendukung Anda. Wanita muslimah yang sekiranya bakal menguatkan Anda di dalam Anda menjalankan hidup ini. Karena Anda orang yang baru masuk Islam, harus wanita yang betul-betul kuat di dalam Islamnya. Ini yang mungkin yang perlu Anda perhatikan dalam hal ini. Terus belajarlah. Seperti ini Anda mengikuti kajian-kajian, akan bertambah dan bertambah iman. Kemudian juga duduk dengan ulama dimanapun Anda berada, maka itu akan menguatkan iman Anda. Dan cari pergaulan yang positif ya.
pergaulan-pergaulan yang menghantarkan kepada kefasikan, kemurtadan, jauhi. Maka kawan-kawan dulu yang sering ngajak diskusi tentang agama sebelum masuk Islam, Anda tidak usah urusan dengan mereka. Sekarang Anda harus berdiskusi dengan kaum muslimin agar semakin kuat iman Anda. Itu saja. Adapun masalah menikah, Anda jangan ragu meminang anaknya seseorang. Jika Anda pandang dia baik, solehah, Anda datang saja atau mengirim seseorang yang bisa dipercaya, yang bisa Anda percaya, dan dalam dugaan Anda dia fasih lesan dan ada wibawanya, ada bobot, lalu meminang putri tersebut. Kalau tidak diterima, jangan khawatir. Bumi Allah luas, jangan menganggap dunia itu seluas daun kelor. Tidak dapat dia, ada yang lainnya. Laki-laki, tidak diterima, oke, ganti yang lain. Tapi ingat yang solehah. Jangan hanya sampai kita itu menikah, hanya sekedar menikah. Oh tidak, di dalam pernikahan ada harapan besar, yaitu kebahagiaan nanti di akhirat. Itu yang harus kita utamakan. Pilih, pilih, dan segera menikah, agar semakin mudah Anda dalam jalan hidup ini, karena ada teman untuk berkongsi, untuk bekerja sama dalam kebaikan, ya. InsyaAllah. Allah.